Cilegon nih, kira-kira program apa saja nanti rencananya? Kalau program bang, kami mengikuti pola kepemimpinannya Pak Sigit yang lama karena program beliau sangat bagus sekali. Kemudian tidak lupa juga kami selalu membantu Bapak Wali Kota beserta Forkopimda yang ada di Kota Cilegon. Kami akan membagikan Cilegon itu supaya lebih hebat lagi. Ya. Pak Eko, ini kan sebelum ke Cilegon kan dari Medan nih. Nggih, siap. Ini Pak Eko ini orang Medan apa orang Jawa? Jadi namanya coba biar aku pikir. Jadi gini bang, kami sudah berdinas di 4 pulau besar. Iya. Dari pulau NTT, Pulau Timur, kemudian pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan, kemudian pulau Sumatera di Medan, kemudian di pulau Jawa sekarang saat ini. Jadi kami minta dukungan kepada rekan-rekan media ini, saudara-saudara saya, untuk membantu saya untuk membangkitkan Kota Cilegon lagi. Oke, saya rasa cukup Pak Eko. Dan semoga sukses selalu untuk jadi Kapolres Cilegon yang baru, jadi kawan Anda. Iya bang, terima kasih. Ya bang, kami minta dukungan, doa restu supaya kami betah di sini dan bisa mengembangkan Kota Cilegon. Terima kasih. Iya, boleh kita.